Rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 7 DPR RI dengan pihak Pertamina Hulu Indonesia pada Senin 10 April 2023 memanas. Bahkan Direktur Utama PHI, Khalid Said Salim, sampai diminta meninggalkan ruangan. Pengusiran tersebut merupakan buntut dari tidak hadirnya Dirut PHI dalam kunjungan kerja Spesifik Komisi 7 ke Pertamina Hulu Mahakam atau PHM di Balikpapan Kalimantan Timur. Protes tersebut salah satunya diungkapkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PAN Nasri Lebahar. Menurutnya rombongan DPR telah tiba sejak pukul 10 pagi. Namun lantaran Khalid tak hadir kunjungan tersebut ditunda sampai malam hari. Namun tak kunjung ada kepastian. Ia lantas mempertanyakan alasan dirut PHI tak hadir dalam agenda itu. Nasril menilai tindakan yang dilakukan Khalid telah melecehkan parlemen. Khalid lantas mengatakan kala itu ia tengah rapat bersama dengan Komisaris PHM dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terkait rencana jangka panjang perusahaan. Namun alasan itu dianggap tak tepat pasalnya apabila ada agenda yang bentrok pihak PHM bisa melakukan komunikasi dengan Komisi 7. Anggota Komisi 7 yang kala itu ikut kungkar lantas serempak meminta agar Khalid keluar dari ruangan. Pimpinan RDP Sugeng Sumarwoto mengambil sikap untuk meminta Khalid segera keluar dari ruang rapat supaya rapat bisa segera dimulai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.